kembali lagi di channel aku. Okay, jadi di video aku kali ini aku mau ngajakin kalian ke suatu tempat di mana tempat ini itu cocok banget buat kalian mau ngajakin keluarga kalian buat quality time. Nah, ini nih tempatnya. Ya, benar guys, nama tempatnya itu Chimori. Mungkin ada sebagian dari kalian yang udah pernah kesini, atau mungkin ada yang mau berencana kesini. Kalian bisa simak video aku, ada apa aja sih di dalam sini. Nah guys, ini aku langsung masuk dan menuju ke tempat parkirnya. Nah, begitu masuk tempat parkir, kalian udah bisa lihat kan pemandangannya itu kayak apa. Nah, ini tempat parkirnya itu emang luas banget guys, dan kebetulan pas aku kesini tuh rame banget. Oh ya, karena aku kesininya dalam masa pandemi ya, jadi kalian harus wajib patuhi protokol kesehatan ya guys. Dan untuk masuk itu sebelumnya kalian harus siapkan aplikasi peduli lindungi. Nah, ini kita udah nyampe di depan pintu masuk ya, di sekitar area tempat pembelian tiket masuk. Itu sapi, Dek. Pegang sapinya, Dek. Nah, ini kalian bisa cek di sini untuk harga tiket masuk masing-masing area ataupun kalau kalian mau ambil paket. Nah guys, untuk video kali ini aku masih aja buat reviewin full yang di sekitar Dairyland ya. Jadi kalau untuk yang di tempat lainnya nantilah next aku reviewin lagi. Pemandangan di sekitar sini emang udah gak perlu diraguin lagi sih, sekeren itu emang. Di area Dairyland ini emang kita bisa lihat ada beberapa hewan, ada semacam reptil dan beberapa hewan ternak juga. Ya walau mungkin hewannya nggak sebanyak yang kalau kita pergi ke kebun binatang gitu sih. Enggak, tapi dia banyak. Nah, di sini nih kita bisa lihat ada beberapa hewan ternak seperti sapi, terus nanti juga ada domba.
Untuk di sisi ini kita bisa lihat ada area kayak semacam rumahnya kelinci gitu loh guys. Nah untuk masuk di area itu kita itu perlu bayar lagi 5.000, tapi nanti kita dapat makanan kelinci kayak jenis wortel. Kita bisa ngasih makan kelincinya nih. Sini deh, adik. Kelinci. Lu nggak mau cinya? Banyak itu, ini loh, salah hadap kamu. Ada onta juga loh guys di sini guys. Nah ini juga ada wahana kereta kecil sini guys, dan untuk naik ini kita perlu beli tiketnya seharga 15.000 per orang. Lanjut kita mau cobain waterparknya. Jadi waterpark ini benar-benar kecil banget ya guys, dan tiketnya juga murah, 10.000 per orang untuk masuk ke sini, dan benar-benar pendek sekali airnya tuh, benar-benar dangkal banget. Sudah ya, Mas Zaya, sudah ya. Setelah berenang, kita lanjut menuju ke pintu keluar, tapi ternyata masih ada beberapa hewan lagi nih. Ada itik, ada kura-kura juga. Yeah.
Nah guys, kita ini udah menuju pintu keluar dari area wisata Dairyland ya. Iya, bisa open. Kalian udah puas belanja dan kalau kalian merasa lapar, kalian bisa langsung menuju ke restonya guys. Di sini dulu ya guys review aku tentang Chimori Dairyland ini, dan semoga sedikit review dari aku ini bermanfaat buat kalian yang mau kesini. Sampai jumpa di video yang lain dan terima kasih.